Saudara, dua kali Presiden Jokowi memuji bakal capres Ganjar Pranowo di Rakernas ketiga DPI PDI Perjuangan di Jakarta. Salah satunya viral di media sosial. Dalam video yang viral, Jokowi menyatakan yakin Ganjar Pranowo mampu membawa Indonesia menjadi negara maju jika terpilih jadi presiden. Jokowi juga memuji Ganjar yang menurutnya punya banyak keunggulan dan memiliki gaya komunikasi yang renyah. Bisa yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti. Itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat. Saya bolak-balik atau ribuan kali saya dengan beliau. Rakyat juga enak, renyah. Rakyat saya ini bertak-bertuk badannya. Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dinilai Jokowi punya gaya komunikasi yang renyah dan luwes, mengaku selama ini meniru gaya Jokowi dalam berkomunikasi dengan rakyat. Menurut Ganjar, ia memaksimalkan komunikasinya dengan media sosial. Ya saya kan ikut-ikut Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu kan komunikasi dengan masyarakat juga enak gitu. Ya kami-kami ini kan orang yang dari daerah ya. Ya beliau jadi wali kota, saya jadi gubernur gitu ya. Tiap hari kan ketemu rakyat. Ya di demo, terus kemudian ada yang aspirasi, kita ngobrol, kita pengen tahu ya. Ya memang harus komunikasi begitulah. Kenapa? Ya intensitasnya bisa macam-macam lah. Bisa bertemu, bisa melalui medsos. Kan saya pakai medsos sudah lama dulu.